إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله فيا أيها الناس اتقوا الله فقال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من له ساعة فلم يضه فلن يقربنا مصلنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Setinggi pujian sedalam syukur marilah kita persembahkan kepada Allahu Rabbun Jalla Jalaluh Allah yang memberikan nikmat iman Allah yang memberikan nikmat Islam sehingga kita seorang muslim laki-laki balig dan berakal wajib melaksanakan solat fardu Jumat mudah-mudahan kita digolongkan kepada hamba yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin selawat dan salam kepada nabi yang agung nabi yang mulia sayyidina wa habibina wasyafiina wazukhrina wa maulana muhammadun sallallahu alaihi wasallam seorang rasul junjungan umat seorang manusia yang paling mulia akhlaknya seorang manusia yang paling diagung-agungkan oleh makhluk Allah ana sayyidu waladi adam wala fakhara saya penghulu anak adam kata rasulullah wala fakhara dan saya tidak bangga inilah salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah kita dianjurkan untuk mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin masyarul kaum muslimin rahimakumullah judul khutbah kita pada hari ini adalah tentang ibadah kurban adalah ibadah yang sangat penting dan perlu untuk disyiarkan di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan perintah Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ada dua perintah di dalam ayat tersebut fasholli. Pertama salat. Fasholli maka salatlah lirabbika karena Tuhan engkau wanhar dan berkurbanlah. Ada dua perintah di sana, pertama perintah salat, yang kedua perintah kurban. Maka dari ayat itu jelas bahwa hukum kurban itu khilafiyah ulama. Ada dua yang kita kedepankan pendapat dari kalangan ulama. Pendapat yang pertama hukumnya wajib. Ini pendapat mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Malik. Fardu ain. Sehingga siapa yang dia mampu dan dia tidak melaksanakan kurban, falahu athim. Maka orang itu dianggap orang yang berdosa. Kenapa? Karena ayat Allah memanggil. Setiap ada perintah Allah daripada Al-Quran menurut usul fikih mazhab Hanafi maka itu berfaedahkan kepada wajib aqimis salah dirikan salat dalam Quran hukum salat wajib wa ita'iz zakah bayar zakat hukum zakat wajib ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam hai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa hukum puasa wajib setiap ada perintah daripada Al-Quran maka itu hukumnya wajib dan perintah berkurban ada dalam Al-Quran maka menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki bahwa berkurban itu hukumnya wajib dalil ayat sudah kita baca dalil hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada beberapa sahabat Rasulullah SAW di antaranya Abi Hurairah meriwayatkan hadis
hadis ini dirawikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Ibnu Majah di dalam sunannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lahu sa'atan falam yadhih falyaqrabanna musallana." Siapa yang merasa dirinya mampu untuk berkurban dan dia tidak mau melaksanakan kurban, falyaqrabanna musallana, kata Rasulullah, jangan dekati tempat salat kami ini. Pergi jauh-jauh, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis lagi di dalam Nushatul Majalis fi Naqaifna Faiz Abdurrahman As-Saifuri Asy-Syafi'i, mengatakan di sana dijelaskan bahwasanya, man lahu sa'atan falam yadhih falyamut insya'a yahudiyan insya'a nasraniyan. Apabila dia mampu untuk berkurban dan dia tidak mau melaksanakan ibadah kurban dan dia mati, maka matinya dua pilihan saja. Yamut insya'a yahudiyan, insya'a nasraniyan. Dia mati nak Yahudi atau dia mati secara Nasrani. Maka kita yang merasa diri kita mampu berkurban, berkurban. Menurut mazhabnya Imam Hanafi, menurut mazhabnya Imam Maliki, hukumnya wajib. Yang kedua, khilafiyah ulama, mazhabnya Syafi'i. Mazhab kita, mazhab Syafi'i, ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan sunnatun kifayah, ada yang mengatakan sunnatun mu'akkadah. Pendapat yang paling banyak dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan sunnatun kifayah, hukumnya sunnat kifayah. Apabila dilakukan oleh satu orang di rumah itu, maka yang lain sudah mendapatkan pahalanya. Mana dalil? Imam Nawawi, Imam Syafi'i mengambil dalil hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada beberapa sahabat Nabi. Nabi mengatakan, "Lakum sunnat, lakum tatawuan walanal wajib." Atau kama qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat hadis, "Lanal wajib walakum tatawu." Salasatun, kata Nabi, "Lakum tatawuan falana wajib." Bagi kalian hukumnya sunnah, bagi kami hukumnya wajib, kata Rasulullah. Tiga dia. Mana tiga? Al-witru, salat witir. Udhiyah, berkurban. Salatul Aidil Adha, salat Aidil Adha. Maka ini yang dijadikan dalil dalam mazhab Syafi'i bahwa hukum berkurban itu sunnatun muakkadah. Ada perintah dalam Quran dua, perintah salat dan perintah berkurban. Jelas dalam surah Al-Kausar, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah engkau. Menurut ahli tafsir, kebanyakan ulama tafsir, salat maksudnya di sana adalah salat Aidil Adha. Kenapa salat Aidil Adha? Karena ada perintah setelah itu wanhar, berkurban. Maka hukum salat Aidil Adha menurut mazhabnya Imam Hanafi, Abi Hanifah bin Nu'man, hukumnya wajib. Kenapa? Karena Allah menyuruh fasalli, maka salatlah, wanhar, dan berkurbanlah. Maksudnya, baru boleh kita memotong hewan kurban apabila kita telah selesai melaksanakan ibadah salat Aidil Adha. Di subuh adha, tak boleh menyembelih. Sebelum salat, tak boleh. Tapi baru boleh menyembelih hewan kurban itu apabila kita sudah selesai melaksanakan salat. Ini jelas panggilan Allah. Panggilan Allah untuk menganjurkan kita melaksanakan ibadah kurban. Akan tetapi, yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang mampu. Sa'ah, orang yang mampu. Siapa orang yang mampu? Kita tengok dalam kacamata fikih. Siapa orang yang mampu menurut kacamata fikih? Ada dua qaul di sana. Menurut Imam Al-Wahbah Az-Zuhaili, beliau nukilkan di dalam kitab Fiqih Al-Mu'asarah, beliau menukilkan dua qaul. Pertama, pendapat mazhabnya Imam Hanbali. Menurut Imam Hanbali, orang yang dianggap dia mampu berkurban adalah orang yang dia mau membayar hutang atau menghutangi hewan kurban itu. Datang kita ke toke, mungkin kita kerja di satu instansi yang belum cair gajinya, honornya belum gaji, belum cair, tunjangannya belum cair. Datang kita ke toke kambing, kita sampaikan, "Toke, saya ingin berkurban tahun ini, bolehkah saya berhutang?" Kata toke, "Boleh." Kata kita, "Nanti setelah cair honor saya, akan saya bayar." Menurut Imam Hanbali, orang ini dianggap orang yang mampu untuk berkurban. Jadi menurut mazhab Hanbali, boleh berkurban dalam keadaan berhutang. Tapi menurut mazhab kita macam mana? Lebih simple lagi menurut mazhab kita. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang dianggap orang yang mampu dalam berkurban adalah orang yang dia berlebih daripada kebutuhan pokoknya, dihitung daripada 4 hari. 4 hari, hari malam takbir,
hari raya atau malam takbir. Tashri' pertama, tashri' kedua, tashri' ketiga, 4 hari. Kebutuhan pokok kita dalam sehari berapa? Kita anggap kebutuhan pokok kita dalam sehari 100 ribu. Kebutuhan pokok kita dalam sehari 100 ribu. Kita anggap macam tu. 100 ribu ni malam takbir, 100 ribu tashri' pertama, 100 ribu tashri' kedua, 100 ribu di tashri' yang ketiga, 400 ribu. Kita tengok uang kita di malam takbir. Berapa uang kita di malam takbir nanti? Seandainya uang kita di malam takbir lebih daripada 400 ribu, dan lebihnya ini bisa membeli 1 ekor kambing, berapa sekarang? 2.200, 2.300. Lebihnya mampu membeli 1 ekor kambing, maka kita sudah dianggap orang yang mampu berkurban menurut kacamata fikih. Maka kalau menurut kacamata fikih, kita ni banyak yang mampu berkurban, tapi kita ni banyak menengok dengan kacamata kita. Kredit mobil terbayar, kredit Honda terbayar, kita hutang saja terbayar, untuk kurban masa kita tak terbayar. 2.300.000 itu sekali dalam 1 tahun dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Nabi mencam, Nabi sangat mengancam kita. Man lahu sa'atan falam yabih falyamut in syaa yahudiyan wa in syaa nasraniyan. Kalau kalian sanggup berkurban, kalian tidak melaksanakan kurban, maka kalian mati dua saja pilihannya. Mati nak Yahudi atau mati nak Nasrani. Kalau kita tengok di daerah kita Kabun ni, ekonomi orang luar biasa. Luar biasa, menengah ke atas ekonomi masyarakat Kabun. Tapi berkurban, ha, hati-hati. Kita mati nak Yahudi atau mati nak Nasrani, kita saja memilihnya. Pandang diri kita, mampukah kita? Mampunya menurut kacamata fikih? Jangan mampu menurut kacamata diri kita. Kalau kita memandang diri kita dengan kacamata kita, banyak kita yang tak mampu. Anaklah yang sekolah, inilah yang nak dibiayai, kredit inilah nak dibayar, tunjangan inilah nak dibayar. Hati-hati. Nabi mencam kita. Yang sangat memilukan di daerah kita, dia tak peserta kurban, tapi ketika ada kurban, rumahnya yang banyak-banyak daging. Hati-hati. Kita ni lucu. Kita pernah pun tak ikut kurban, tak pernah ikut kurban, tapi dagingnya melimpah ruah di rumahnya. Daging apa itu? Maka kalau kita peserta kurban, bolehlah, banyak ada di dalam hadis Nabi SAW. Maka oleh karena itu, kita jangan kita menunjuk orang lain yang lebih sanggup berkurban daripada kita. Tunjuklah diri kita, saya mampu nak berkurban. Kalau mampu, ikutlah berkurban. Karena hidup kita ni sekali saja. Tak ada orang yang hidup yang mati sekarang kemudian dia hidup. Tak ada. Kalau ditanya kepada orang-orang yang sudah mati, mungkin dia menyesal karena hartanya banyak tapi tidak pernah digunakan untuk berkurban. Sekali dalam setahun Allah minta. Ayat pun memanggil, fasalli li rabbika wanhar, berkurbanlah. Karena kata Nabi SAW di dalam riwayat Sayyidah Aisyah, ma min amalin ahabba ilayya illa min waraqatid dammin. Kata Nabi SAW, amalan yang paling aku cintai nanti pada tanggal 10 Zulhijjah adalah iraqatid dam. Iraqatid dam itu adalah meneteskan darah. Bukan puasa, karena puasa tak boleh pada hari itu. Bukan zikir, bukan sedekah. Amalan yang paling luar biasa, kata baginda Nabi, iraqatid dam, menyembelih. Maka Imam Bajuri mengatakan dalam hasyiahnya, Imam Abdullah Alawi Al-Haddad di dalam beberapa kitabnya, salah satunya Bughyatul Mustarsyidin, beliau menukilkan kalamnya Imam Bajuri. Apa kata Imam Bajuri? Walau min dujajatin aw jin, walaupun daripada ayam jantan. Tak bisa kita menyembelih kerbau, sembelih kambing. Tak bisa menyembelih kambing, apa yang ada di rumah kita, sembelihlah tanggal 10 Zulhijjah. Kenapa? Karena mulianya iraqatid dam, tetesan darah ke bumi, itulah ibadah yang paling mulia pada ketika itu. Maka oleh karena itu, kita kaum muslimin, saya panggil, kita kaum muslimin yang merasa diri kita orang yang mampu berkurban, hati-hati. Itu adalah kendaraan kita. Kendaraan yang mewah di dunia sanggup kita membeli. Kendaraan yang pasti untuk akhirat tak sanggup kita membeli. Nabi SAW mengatakan, azimu adhahiyakum, kata Rasulullah, besarkan dan megahkanlah kurbanmu. Fa'innaha, maka sesungguhnya dia nanti di akhirat, ala matayakum, menjadi kendaraan kamu nanti di akhirat. Maka oleh karena itu, kita mengingatkan, tugas kita mengingatkan kepada kita semua, kita yang mampu, kita yang merasa diri kita mampu, maka berkurbanlah. Berkurban,
Jangan kita menganggap enteng, oh ini sunnah. Kan ada pendapat yang mengatakan wajib. Oh ini kan biasa saja. Oh saya sudah cukup kurban saya 7 kali. Tak pernah cukup kurban manusia. Nabi Ibrahim setiap tahun 5,000 ekor sapi, 5,000 ekor kerbau yang beliau sembelih. Tidak pernah beliau mengatakan cukup. Kita cuma setiap tahun 1 ekor kambing saja yang kita sembelih. Maka oleh karena itu, siapa saja di antara kita, saya yakin masyarakat kabun ekonominya luar biasa, tak ada kira-kira alasan untuk tidak berkurban. Berkurbanlah kita sebelum ajal menjemput kita, sebelum kita mati. Ketika kita mati dan kita tidak berkurban, dua pilihan nak kita. Kita nak mati Yahudi atau nak mati Nasrani. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid dawamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.